dapat pasien namanya. Kosong ya, kuning, hitam-hitam ya. Tapi katanya dia sudah acak-acak gitu ya. Nah, kita buka aja ya. Nah ini, kosong ya. Nah ini katanya sudah dicopot, tapi dia tidak bisa pasang kembali ya. Jadi kita coba dulu ya. Ini harusnya memang sudah DC ya, kalau kita pegang begini ini. Tapi ini adalah DC konstan ya. DC konstan itu tidak menggunakan trafo gitu ya. Kalau menggunakan trafo, ketika sudah jadi DC kita pegang nggak nyetrum, walaupun itu voltasenya sampai 100 volt ya. Tapi kalau ini, walaupun voltasenya cuma 50 volt ya, ketika disentuh begini nyetrum, bahkan lebih terasa lebih keras dibanding dengan AC ya. Kita coba dulu ya. Dan di sini saya akan menggunakan LED yang 8 mili untuk menambarnya, ini yang bagian yang tidak menyala ya. Kita colok dulu ya. Ini hati-hati jangan disentuh ya. Ini jangan disentuh. Nah. Dan mungkin begini kali ya biar kelihatan ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kelihatan ya. Oke. Kita akan pakai LED 8 mili langsung 2 biji saja ya. Nah, seperti ini contohnya. Nah, kita akan coba. Ini bagian mini plus ya, bagian yang besar sebelah sini kita akan coba ya, apakah menyala atau tidak ya, atau malah jeblok sisanya. Coba ya. Nah, ternyata ikut menyala nih ya, dua lampu LED-nya ikut menyala, berarti begini saja pasangnya ya, jangan terbalik. Nah, kita langsung solder saja seperti ini ya, kita langsung solder saja. Nah, seperti ini kita solder ya. Tapi kalau untuk solder begini nih hati-hati. Nah, apa namanya? Di sini kita gunakan timah ya. Kita tarik timah dulu. Aduh. Dan ini adalah kita sedot dulu timahnya ya ke sini supaya bisa menempel gitu maksudnya ya. Kita langsung. Oke ya, satu sudah menempel ya. Kita pasin dulu dengan pastikan pasti menyala gitu ya. Tempelnya. Gua nempel ya. Gimana biar nempel tapi nggak nyenggol sayanya. Oke. Nah, kita coba dekatkan lagi ya. Ah, menyala ya. Oke, menyala. Nah, begini ya, menyala ya. Hati-hati jangan sentuh ya, ini adegan berbahaya ya. Kalau Deddy Corbuzier itu hanya sulap, kalau ini nyata ini nggak pakai ilmu sulap. Kalau sampai nyenggol bagian yang ada aliran listriknya dijamin ini getar-getar ini. Oh ya, itu sudah ya, berarti sudah ikut menyala ini. Kelihatan nggak sih di kamera ya? Kelihatan ya, silo sekali ya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kalian punya lampu putus, copot, kalian tidak usah ragu-ragu ya, perbaiki saja kalau bisa, kalau tidak bisa dibuang saja. Itu sudah rumus dari dulu. Oke, matanya makin silo ya, maaf. Oke. Ini sudah menyala ya, sudah nyala semua termasuk dengan yang itu tadi. Nah, kita bisa pasang kembali ini. Nah, cukup terang ya. Nah, ini sudah menyala. Nah, oke, begitu ya. Kali ini semoga bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat ya dimanfaatin aja.